berikutnya. Niat yang baik tidak cukup. Harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Harus sesuai dengan syariat. Betapa banyak orang yang niatnya baik tapi ternyata melakukan kerusakan. Contoh, ada orang datang kabar di WhatsApp. Kemudian tentang hadis ini. Terjadi sebarin, ternyata hadisnya palsu. Dia tidak cek terlebih dahulu. Dia ikut kena. Kenapa Anda tidak cek? Niat saya baik. Niatnya baik tapi tidak benar. Ada ceramah-ceramah yang ngawur. Dia ikut sebarkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti dia ikut menyebarkan kesesatan. Niat saya baik, Ustaz. Niatnya baik tapi kamu salah. Tidak boleh. Niat baik tidak cukup. Ada berita begitu datang langsung asal share saja. Tidak boleh asal share. Ternyata beritanya hoax. Ikut menyebarkan kedustaan. Hati-hati. Tidak boleh. Nanti perlu lagi klarifikasi, klarifikasi lagi, klarifikasi lagi. Repot. Terkadang orang sudah nyebarin sesuatu tidak mau klarifikasi, malu klarifikasi. Tidak semua harusnya kita sebarin. Ya. Ada berita-berita yang menakutkan, menakutkan kaum muslimin, menimbulkan kekhawatiran. Ikut sebarin. Ya, enggak boleh, hati-hati. Ternyata tidak benar. Kalaupun benar harus dicek masalah atau tidak. Jadi jangan cuma sekedar niatnya baik, kemudian kita berdalil dengan niat yang baik, kita melakukan apa yang kita lakukan. Tidak boleh sembarang share. Ada cerita-cerita ngawur, cerita yang tidak hakikat, cuma karangan orang. Datang kemudian dia ikut sebarin. Tidak boleh, niatnya baik pun tidak boleh. Niat baik tidak cukup, harus sesuai dengan syariat. Kemudian di antara hal yang perlu saya ingatkan, jika Anda masuk dalam suatu grup WA atau grup yang lainnya, ya, maka hati-hati, ya. Anda berarti dalam suatu majelis, namanya majelis grup. Ya. Kalau ternyata dalam majelis tersebut, dalam grup tersebut, ada kemungkaran, maka Anda harus bisa mengingkari. Ada ghibah di situ, Anda harus mengingkari. Ada namimah di situ, Anda harus mengingkari. Ada orang nyebarin foto-foto cewek, Anda harus ingkari, enggak boleh. Terbuka auratnya, ya, tidak boleh. Orang menjatuhkan harga diri orang lain itu, Anda harus ingkari. Kalau Anda tidak bisa ingkari, left. Kalau enggak, berarti Anda ikut mendengarkan majelis ghibah. Ya. Paham? Kalau grup tersebut ternyata mendatangkan kemudaratan, tinggalkan grup tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan.